hujan yang turun ribu-ribu titik. Nah, hujan hendak turun ribu-ribu titik ni, nah, kita tak tahu lagi katas titik manakah yang menyebab kepada pahang kayu itu segar. Nah, tak tahu. Nah, Allah Ta'ala hatta akan hujan ribu-ribu titik yang turun mari ni, sute manakah, tua titik manakah yang menyebab pahang kayu tu segar ni, kita tak tahu lagi. Semacam itu juga amalan yang kita dah buat hari ye, baik kita dah semaya, baik kita dah baca Quran, baik kita dah berzikir, apa saja tu ke, tak tahulah. Kata Allah Ta'ala nak redha kepada kita dengan suti amalan mana lagi, tak tahulah. Sebab kalau kita kaji dalam hadis, jalan yang untuk nak masuk syurga bukan hanya sekadar sembahyang. Jalan yang nak masuk syurga bukan hanya untuk sedekah. Jalan yang untuk nak pergi kepada syurga bukan hanya untuk zikir. Bahkan banyak Allah Ta'ala bukakan akan jalan bagi kita mendapati menuju kepada syurga Allah. Nah, maka malam ni Allah Ta'ala hatta hujan mari ni, tak lain tak buka, utama sekali Allah Ta'ala nak uji kita. Nah, ingat taruh, apabila susah kita dalam ibadat, Allah Ta'ala menekatkan akan pahala kita. Nah, bandingnya orang tua dulu, bandingnya supaya air sungai dan air laut, sama-sama air belakang. Nah, ikan pun sama ada. Dalam laut pun ikan ada. Dalam sungai pun ikan ada. Tapi beza nah, air dalam laut atau ikan dalam laut tu ke, lebih banyak daripada ikan yang ada dalam sungai. Kenapa ikan dalam sungai sikit pada ikan yang ada dalam laut? Oleh kerana dalam laut ia ada ombak. Kau ombak kuat. Nah, sebagai ada ombak kuat mari, itu menanda kata ikan tu ia keterlebih banyak. Tak serupa sungai. Sungai ni ia ombak pun tak ada. Air hening molek. Nah, mudah bagi kita dapat cari ikan. Maka ikan ni ke tak banyak yang serupa yang ada dalam laut. Juga masa Allah kita kau banyak. Allah nak mengajilah, tapi dia nak mengaji hujan punya tugong. Nah, pelita punya mapuh. Nah, selipa punya putuh. Mutu pun jadi beragam. Nya kacelah, usahalah ganjaran kita di hadapan Allah terlebih banyak, lebih daripada apa-apa ganda lagi. Nah, bandingnya lagi, amun nak banding sikit lagi. Nah, supaya kita tanih. Ni tanah kita sini ke, nampak tanah luar ke mama deh. Nampak tanah luar. Tentera, terak ambil anak diri ye mari tanah sini. Lama hidup. Tanah diri ye ni, atau diri ye kita nak tanah ni, ya kena tanah mana weh? Jawabnya, tanah kena duk tah bukit. Tanah tu kena duk tah bukit lah. Tanah tu ke kena duk tempat tinggi lah. Tanah tu ke susah lah yang kita nak dapat. Baru diri ye tu ya segar. Baru paham diri ye tu ya subuh. Kenapa? Tempat yang kita nak tanah tu ya susah. Terak ambil diri ye mama, terak ambil anak diri ye mari tanah ke tepi-tepi batas ni. Tanah kita ni, Allah boh bahagia apa payah hidup. Kenapa? Susah dia tu akan kurang. Nah, maka malam ni alhamdulillah, nah, saya ni sebagaimana kali yang kedua lah yang boleh mari duduk di atas pantas yang begitu endah, yang begitu comel, yang kita mengadakan akan di kawasan jingo kita ni setiap malam Jumaat. Maka malam Jumaat ni, kalau kita mengaji dalam bentuk hadis, nah, malam Jumaat ni ialah malam yang Allah Ta'ala bukakan akan segala amalan anak-anak, we kepada ibu bapa kita, we kepada tok nenek kita yang sudah mati, yang boleh lehat. So Allah malam ni Allah Ta'ala buka keling. Nah,
Malam Jumaat ni Allah Ta'ala buka keli, buka weti. Nah, supaya si mati waris-waris kita, mak kita lah, ayah kita lah, bapa kita lah, yang sudah meninggal dunia tu ke, malam ni dia boleh duduk supaya kita duduk tengok lah ni lama. Duduk tengok apa? Allah Ta'ala hendak wi kepada ibu bapa kita tengok akan amal, akan kerja kebaikan anak dia. Ramalah hoyo boleh tengok. Allah Ta'ala ni dia tak buka amalan kejahatan wi ibu bapa tau. Dia buka amalan kebaikan. Kenapa? Sebab Nabi katanya si mati ni hok mati dah tu. Nah, apabila dia menuju tengok amalan anak cucu dia yang mengada kebaikan. Malam ni pergi mengaji lah, malam ni baca Yasin lah, malam ni baca Quran lah. Apa Nabi cerita lah hadis weh? Jawab katanya, air muka dia tercemerlang. Ahli kubur tu pe segar. Ahli kubur tu pe serenuk. Bukan sekadar kita orang hidup saja dak tupai dapat pahala besar, bahkan hok si mati punya supes dia tupai segar juga pada malam Jumaat kai jika kita duduk di dalam amal kebaikan. Maka malam ni nah tazkirah kita Allah pika banyak doa mama weh. Lama tinggal speaker ni juga umur ni. Balut ke tekak. Nah, baik. Nah, alhamdulillah. Hujan pun sudah segerak dah nah. Hujan segerak hari ni. Semua ni kita kena ingat kata ad-dunya darul imtihan. Negeri ni, dunia ni ataupun kita panggil negeri dunia ni, negeri yang Allah Ta'ala uji. Nah, Allah Ta'ala uji kita. Nah, uji dengan hujan lah, uji dengan sejuk lah. Tuhan uji apa tu ko? Jawab kata Allah Ta'ala uji tu ke? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala tengok le ramai-ramai kamu tu yang mana ko seelok-elok amal. Nak tengok dalam seelok-elok amal. Nah, maka alhamdulillah insya-Allah malam ni kita mai duduk satu tempat walaupun hujan kita sudah gida sekalipun cantik teh Allah Taala akan tandakan akan kejayaan kita selepas pada kita mati. Malam ni ni tazkirah atau yang muzakarah kita malam ni ni nak tazkirah gapo mama dia weh? Jawab kata nak tazkirah untuk kita nak mengenalkan akan kehidupan kita. Nah, we kita kenal dalam kehidupan kita. We tahu jarak, we tahu tepat. Amo de oyak anak tepat nah, kena ingat kaedah molek. Kaedah yang amo nak oyak kepada mama dia, kaedah yang saya nak oyak kepada bapa dia, kita kena ingat dunia ni. Dunia ni ke? Mari untuk gi. Di sini kita marilah rupa cara mana sekalipun jawab kata kita kena gi. Walaupun marilah rupa kaya, walaupun kita marilah rupa hudup, walaupun kita marilah rupa jangok, walaupun kita marilah rupa alim, walaupun kita marilah rupa jahil sekalipun, sini kita mari untuk gi. Kita nak pergi ke mana? Jawab kata kita nak pergi di akhirat. Maka akhirat ni ingat. Apa akhirat? Akhirat ni ke ialah pergi untuk duduk. Sini kita mari untuk pergi. Akhirat ni kita pergi untuk nak duduk dekno. Sampai tu rugi. Kalau kita mari dah sini. Nah, kita duduk bergaduh. Kita duduk kacau di atas benda yang kita nak tinggal. Sedangkan kita terlupa nak mengerja di atas benda yang kita nak jumpa. Kita terlupa persiapkan cedek bagai yang kita nak duduk. Satu. Nabi pernah biasa kata. Nah, Nabi duduk ajar kita di siap awal lagi dah. Nabi duduk royak di awal.
Di 1440 tahun dulu Nabi duk royak dah. Kata benar ni akan berlaku begia duk royak siap mari kita. Supaya apa? Supaya nawi kita boleh buat persiapan. Supaya nawi kita boleh buat peringatan. Peringatan apa? Kita kena ingat jangan kita galak sangat di sini. Ad-dunia Nabi kata hulwatun khadirah. Dunia ni ya manis. Lagi pulanya Allah Taala buat rupa dunia ni ke serta emani ya dok sekali dengan hijau. Ad-dunia hulwatun khadirah. Dunia ni manis sedah nyogi breke pula dengan hijau. Allah sedaklah. Cuba kita pergi jalan ikut jalan-jalan. Kok kedai jalan ke? Kalau ia jual awal lima, hei mama. Deh, kalau kita ia jual awal lima, kita tengok lebih, awal lima lebih. Lepas tu tuai royak. Allah, awal lima nampak kulit ia lebih. Tapi tuai tu manis. Kita tak beli lagi, kita tengok Allah bro. Kita tak jam beli lagi, walaupun ia royak kata manis sekalipun. Kenapa? Kalau kulit luar ni tak comel. Tapi kalulah kita pergi di kedai jalan di telak mai ke atau di kedai jingo kita ni ke. Nah, dia jual wah lima. Dalam wah lima tu kulit hijau. Kulit hijau sedah. Kulit terik pula tambah. Serta pula tuai yang royak. Allah manilah wah lima ni. Jawab kata kita nak oh, tak boleh, tak beli. Rasa nak beli kenapa? Dok gerai kepada kulit hijau dia. Nah, maka Nabi bani semata tu. Nabi kata bani dunia hak kuwi kepada kamu yang Allah Taala hatta mai kepada kita ni ke. Ada hijab berserta dengan manis. Dua-dua ni kebanyakan kita duduk dalam galik. Dalam galik kita. Nah, maka insya-Allah pada malam ni kita nak tazkirah, kita nak muzakarah. Supaya apa? Nawi kita lepas daripada gulungnya orang duduk dalam kelalaian. We lepas kita daripada gulungnya orang galik kata. We duduk dalam kekabaran semua. We kita khabar supaya apa? Jauh lagi tempat yang kita nak pergi. Umar Ibn Khattab. Tengok Umar kata sekali. Pak kita mari cek kita mama. Hak Umar kata masa dulu. Sekarang berlaku kedak lagi kepada kita. Nah, Sayyidina Umar kata gana wei. Sayyidina Umar katanya perkataan Sayyidina Umar malam ni amanah akik. Amanah ambil satu perkataan Sayyidina Umar supaya kita buat mikir di atas perkataan kata sekarang timur kedak lagi benar ni. Gapo Umar kata? Yang pertama Sayyidina Umar katanya ya'ti zamanun ala ummati. Selagi mu boleh tengoklah nak berlaku di atas umat akhir zaman. Nak berlaku di atas fok kita belakang hari ni. Nah, Allah Taala ilham. Allah Taala buka pada Sayyidina Umar we berasa nak kata benda lapin ni. Apa Umar kata? Umar katanya ya'ti zamanun ala ummati. Lagi akan siapa? Lagi akan memboleh tengok. Lagi memboleh jumpa. Nak jumpa benda ni apa ni? Ala ummati di atas umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo berlaku di atas umat Nabi weh? Satu, Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar kata ini, la ya'rifunal ulama. Manusia akhir zaman dia tak kenal orang alim. Dia tak kenal orang alim. Bila dia kenal orang alim tu eh, illa bisaubin hasanin, malaika dengan pakaian yang elok. Lah ni orang kenal tok guru, orang kenal tok baba, dia tengok di pakaian yo, dia tak tahu kata ilmu dalil tu setara mana, tak ada kira lah. Dia gila di pakaian. Heh, baba dulu tak ada. Amo ingat mula baba disk ke dulu mode ceritalah.
ayah deske dulu ni, orang pergi di rumah ni tak kenal kata ketuk babu. Nah, duk tak karik. Nah, dia duk tak karik. Serta pulaknya, nyak ambil kain lepas tak tabahu, piah tak pakar. Nah, lepas tu pakar kakilah tinggi, kau duk cokong, orang mari. Orang masuk pray, assalamualaikum tok yo. Tok yo berjawab, waalaikumsalam. Dia tanya, bapa ada ke tak? Orang tanya bapa ada. Bapa ada tak? Le ayah dia kata ino. Buah kali ada, buah kali. Oh, dia mau nipu wak kereta cengak, gicak kerak tu ke. Dia bergantung, lopak masuk lepi tu belakang, cari piyah, cari kan serba pun. Tu bepak, tu bepak siapa pak, okay, orang wak kereta saat ni. Weh, serupa yang ngat oya honu, dia kata. Orang zaman dulu ni, dia bukan alim dipakai ye. Kita sekarang ni alim, kena kata orang tu alim. Kena kata orang ada ilmu. Kita tengok dipakai ye. Akhir zaman, akhir zaman orang cuci benda luar. Orang berjanguk benda luar ya. Kalau tak pakai piyah, kalau tak pakai kasirbe, orang tak bila kata alim ulama. Orang tak bila kata tok babo. Saya nak bagi kok ni, dok tak pakai piyah. Ah, dok piyah tegur saya kok buk. Dia lalu beli truk cengkok bucu tu. Dia pun tak kena tak angin. Bawa kita beli kasirbe. Allah, ya Allah. Kita ni, amal ni, ada jubah dengan kasirbe. Ilmu tak ada. Orang zaman luka serbaik pun tak ada piyah pun tak ada. Tapi ilmu demo kemah. Nak no, orang kata akhir zaman, manusia yang tak kenal ulama, mereka pakai ye. Pakai ye mana? Habiat. Bisaubin hasanin, dengan pakaian yang elok. Kenapa tak? Tengok orang tina lah ni. Allah. Hey. Orang tina tengok kok kedai ni. Panggil mama belakang. Wak reno ngajubah besar. Tapi semaya baca Fatihah tak kena. Bismillah. Tapi pakaian dia, kita tengok mama. Allah, mama nak pergi ke mana? Panggil mama. Kenapa? Pakaian supo dengan bini babu. Kenapa? Kerana sekarang, dunia bijak benda luar. Beki benda luar tu wicomel, wijanguk orang panggil. Tu yang pertama. Tapi pakaian ni penting. Pakaian ni penting. Sampai Islam yang ajar ke. Pita orang tino. Sunat bagi orang tino. Dia nak tubik kat luar. Sunat pakaian labuh. Pakaian labuh saja untuk sunnah Nabi tu ke. Berjalan dia, mengengok dia, apa saja. Duk daripada garis saya boleh pahala semata. Amor nak banding orang kaya sikit pergi kepada mama. Orang kaya ni orang pesan mana? Orang kerja gapo mama weh? Orang kaya. Jawab katanya, kedah yang kita nak boleh panggil kata orang tu kaya. Iyalah. Takrif orang kaya sikit lah. Takrif orang kaya ni, iyalah. Hei, ia duk tidur, duit masuk. Tu tanda orang kaya. Dia duk tidur, tapi banci duk jalan semua. Perah, perah. Tu duk ngeruk, gerok, gerok. Bangun pagi pak, banci masuk 10 ribu. Banci masuk 15 ribu. Ini menanda eh kata orang ni orang kaya. Dia tidur lagi duit masuk. Ni orang kaya. Ya kita sekarang, saya pun supa. Mama dia pun supa. Baba dia pun supa. Kita sekarang ni ke, duit masuk pihak mana mama? Pihak kita ledak. Boleh dopak kena pisah. Boleh dopak buka kedai. Boleh dopak motong. Boleh dopak nebah. Boleh dopak jual. Gerti kata duit masuk sekarang tempat kita ni ke? Ialah duit masuk, masuk ketika kita ledak. Nak tanya soal mama. Masa kita tidur duit masuk dah? Masuk dah? Dah. Tak tak masuk. Tapi rugi kalau kita tak ambil benda ni pakai wak akhirat. Orang yang ambil sunnah Nabi pakai mama deh. Walaupun tidur dia ni ke. Tidur dengan boleh pahala. Pak kita sekarang. Kita sekarang. Saya apa supa. Gapa kita sekarang. Kita sekarang boleh pahala masa semaya. Ya kita. Kau semaya boleh pahala. Kau baca Quran boleh pahala.
Tadi ke? Kau zikir boleh pahala. Itu boleh pahala kau semaya. Amor nak tanya. Semaya dengan tidur banyak mana weh? Hei mama ya. Mama ya sekarang ada lelak. Amor tak nampak piyum kau weh semana. Tak tahu tu. Nak tanya soal. Tidur dengan semaya banyak mana? Banyak tidur. Pak rugi nah. Kalau tidur dah pahala tak masuk. Pakai rugi selalu dah. Satu. Nak we kaya ni. Kita dunia ni kita nak pisah kaya payah dah. Kita pisah kita. We kaya akhirat pula. Apa nak we kaya akhirat? Setiap gerak geri kita ambil pada bangun tidur. Hengok kata nak tidur semula tu ke. Bo sunnah Nabi tepek. Sunnah we ada semua. Tiba tengok Nabi kita ajar. Bangun tidur pak apa Nabi kita ajar. Sunnah kita baca. Walah aliyah basir oleh mulut lagi. Tak ada komo lagi. Ledo mari pak aliyah basir oleh mulut lagi. Tak ada berkomo lagi. Nabi kita ajar lah. Sunnah kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sunat dah. Ambil sunnah Nabi sana selalu dah. Piel dah tidur. Dah, Pak kita. Ledah tidur, Pak mengepek selalu. Ya, pergi ke mana? Tak tahu ke mana lah kita. Nak ambil sunnah Nabi kita apa? Nak ambil sunnah Nabi ni ingat tahu mama. Ya ajar kita. Adat wujati ibadat. Nabi kita tukar, ambil adat biasa kita kerja buat supaya nak we jadi ibadah, nak we kita labo. Tidur adat kita ya kena tidur. Make adat kita kena make. Napa dah nah? Adat kita tidurlah, makelah, masuk tandaslah, masuk bilik airlah. Semua tu adat kita kena masuk, adat kita kena kerja. Tapi Nabi dah ajar, tukar. Nak buat kena adat hak umat kuat biasa supaya nak jadi ibadah. Orang ceridik setiap gerak-geri dia jadi pahala belako. Jadi labos mata. Kita orang bodoh, dalam ibadah dah pun dia jadi adat lagi. Cuba tengok fak kita berdoa. Bukan ibadat fak kita berdoa. Adat. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hati nafi nanti. Tolak bulu hidung. Pecek jawab. Gagu lah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Bergagu lah. Kecek dengan orang lain lagi. Rabbana atina. Paham kau anak isap. Kecek dengan orang lagi. Kita ibadat dah lagi. Kita jadi adat lah ni. Nabi kita dah. Masuk jamir pun. Ya takwi kita rugi. Islam tak we rugi walaupun dalam jamir sekalipun labo bila apabila masuk jamir dengan kaki kiri serta pula kita baca doa a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nak tanya dok keting apa apa ting dah mama baca doa apa terai kalau ke kecil penuh dah beledih hijau hey? Kalau kita kira kita kecil mari dah beledih hijau tu penuh dah. Tapi doa tak pernah baca lagi. Rugi dalam kehidupan kita. Satu, yang mana saluna umat kita katanya. Yang pertama, umat kata gini saat ni weh. Umat kata selagi akhir zaman. Manusia yang tak kenalkan akan ulama. Yang kenal alim ulama tu bila? Bisawbin hasanin. Dengan pakaian yang elok. Pakai janguk, pakai comel, pakai lawa. Pakai ni gangakan serubai lagi, ngak egal lagi, mula-mula klik Mekah. Tengok mama dia mula klik Mekah lu, kaya kelubung besar. Amma tengok budak ponok. Hei, kodok ponok mama. Kata hupis nampak mata dua ti. Kodok ponok. Lu, kodok ponok jugalah. Pakai kaya kelubung besar, katuk mata dua ti. Klik di rumah pak deh. Buka hupis ya katuk mata, ya pakai cumi mata hitam. Yang buka habis pula kau tu. Satu. Tapi pakaian ni penting. Tambah kita nak kerja agama. Deh. Orang nak kerja agama, nak mengajar lah, nak muzakarah lah, nak tazkirah lah. Allah, dia kena pakai yang sepatut teh. Bapa dia, mama dia, biasa pergi tak? Pak kereta Isuzu. Barisat lah, barisat Isuzu. Biasa pergi tak? Barisat kereta Isuzu lah. Barisat kereta Toyota lah. Cuba kita pergi tengok amal. Panangang dia. Allah pakas petuwe dah.
molek ya pakah jangok putih. Kita masuk ada nak beli dah ni. Ah, Pak Cik, panggil Pak Cik kita. Masuk dah masuk dah. Hai, kita dah nak beli dah. Tak apa duk Pak Cik duk tengok dia. Muka mana? Ya tahu dah kata kita tak nak beli. Ya so kita duk. Bo kita duk siap ya tanya le. Pak Cik, kafe ke teh oke ke? Teh obeh. Itu ya kafe. Bro, yo gimik kafe mari pa letak kita. Kita dok yak dah aku tak ada nak beli aku main jalan kau. Tak apa pacik dok dok tak apa. Tengok saja lu tak apa pacik. Eh, molek kedok kereta tu kalau pacik emek deh. Harga muka tak payah. Muka pacik tak lah 105 yo. Sore 3000 sebulan. Ah, duit tak ada. Tak apa pacik tengok gak dulu. Akhir pak deh. Kali tu pomek sute dah apa beli berat. Kenapa? Kerana orang kerja benar ni ke? Wapa je kena pakai jangok, Mama? Wapa barisan Isuzu, barisan Toyota, penangan je kena pakai jangok? Kenapa? Bagi orang nak jual di belakang benar ke, Ma? Ha? Sampai je kena pakai jangok? Maka ugama apa semacam tu? Ugama ni ke, Ma? Ha? Tengok orang jual ke? Piyah pun tak pakai, so malah nak beli juga gitu apa. Nak jual ugamu piyah pun tak pakai baju pelok. Nah, ya serepeh teh baju bola hidup ngajar. Pakai baju menu. Ugamu kita ni, siap. Pakaian ni penting juga. Islam ni besar juga. Dengan pakaian ni, kena we jangok, kena we elok. Tapi bukan kata orang pakai jangok ni alim ulama tu dah. Satu, kita tengok penangan. Hak jual barisan Toyota Isuzu. Terama mama yang pergi beli bagi tangan dua. Kereta Fok jual kereta tangan dua. Terlagi tengok. Yang makan baik ni. Fok jual kereta tangan dua. Okay. Ya tak pakai mana. Lep waktu. Baju ni kacing tinggi sebelah. Kena sebelah. Puguk yak boyak. Isak wakak dah kepu. Kenapa? Cek tu. Bagi hoya nak jual lep belakang ni ke. Ya bagi harga murah. Siapa yang pakai yang ikut saya? Sebab itu kita ni, orang yang ada Islam dalam hati. Orang yang ada iman dalam hati. Pakaian tu we molek. Pakaian we jangok. We patut teh. Ni orang Tino sekarang ni kak weh. Kita tengok di belakang kak. Subhanallah. Tengok di piyah. Alhamdulillah. Tengok di tepi. Masya Allah. Tengok di kaki. Ya kulak. Wal'ayyazubillah. Jangok. Dunia jangok. Dunia jangok lah dunia sekarang. Nak cari orang huda tak boleh. Tambah lah Facebook. Jangok saja-saja. Cik dia yang gemuk, dia tak berkosuk. Dia berkosuk kat ni, fak gemuk tu. Cik tak payah. Satu. Nak ayat gapa kata, akhir zaman ni, manusia, dia tak kena ulama, dia kena saya. Biar usni, biar bithawbin hasanin dengan pakaian yang elok. Pakaian yang jangok. Habis tu pakaian ni penting lah. Babo dia pian nak pergi semaya. Sunat tak orang jahat pian nak pergi semaya. Boh piyah katik gak. Boh kan serban katik gak. Boh jubah katik gak. We padai nak pergi masuk rumah orang molek. Masuk rumah Allah. Ni gak. Masuk rumah Tuhan dia. Allah baju carik. Kulit belakang. Piyah pula yang berkulat. Itulah piyah nak pergi jalan. Piyah nak pergi hatak orang di hatnya. Bahu sedap. Masuk masjid bahu ngas kerak. Kita buat muda-muda. Kita buat muda-muda je kok ugamu. Kalau kok dunia kita buat molek. Hai? Tetap berhati. Tetap berhati Fok jatuh. Amu tak berhati Fok jadi tok nempel lah. Fok jadi tok menen lah. Fok jadi gapa gini ke. Oh, biar tu baik pergi peracung mama. Weh. Saat baju cita je. Biar pergi semaya jemaah. Kacik engok sebelah. Kenapa? Ya fikir muda-muda. Ya manusia sekarang ni nak pergi perangai kaduh. Perangai gaduh. Kena tak terbit ngaji. Tak nampak pahala. You're not we gaduh. Buat pak boleh selalu. Sumpah kat tanah diri dia. Cuma boleh nak tanah diri dia. Petan ni pak pagi esok buah. Cuma boleh nak gitu. You perangai gaduh kita sekarang. Buat apa-apa kalau doa pak dia. Doa pak dia mana kali saya tak boleh berhenti lah. You gaduh nak. Buat apa gaduh. Nabi Adam. Allah tak nak terima doa dia ni ke. Bukan main. 40 tahun mama. Oh. Tuhan nak terima doa Nabi Adam. Pak nak tanya. Fak kita ni. Nak kaya. Nak apa. Minta doa dengan Allah Ta'ala berapa kali. Heh. Minta 4 kali tu. Saya tak boleh berhenti. Aku malah malah. Kita mudah maju. Tak boleh gaduh. Ugamu ya tak boleh. Jangan gaduh. Tengok Allah Ta'ala buat kita ke mana. Walhamdulillah.
Allah Ta'ala bagi kita beranak pak besar selalu berjalan lagi selalu boleh, tapi Allah Ta'ala buat lagi rupa tertib, buat lagi rupa tertib. Beranak mula-mula hari pandai gigi tak tumbuh, ya buat tertib terawak tu baik gigi selalu terang. Beranak pak gigi dok gonggau dah tu tak wipek ke darah dah dia beranak wipek. Allah Ta'ala buat tertib nak besar ni ke, mari sini mari sini, ajar kita tak sewi gaduh. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Ta'ala buat langit bumi ni ke dari atas masa ni hari. Allah boleh ke tak mama Allah Ta'ala buat sekaligus boleh ke tak? Boleh. Tapi buat apa Allah Ta'ala kena buat dunia sampai kena hari nak ajar kita tak sewi gaduh? Buat apa-apa jangan gaduh. Sebab Nabi kata ke, Nabi kata kena al-ajalatu minasyaitan. Gaduh gepuh tu ke setengah daripada perangai syaitan. Jangan gaduh. Buat gapa-gapa jangan gaduh sudah. Kena buat dengan laik, buat dengan lembut-lembut. Al-ajalatu minasyaitan. Gaduh gepuh tu ke setengah daripada perangai syaitan. Ambil semaya gaduh-gaduh. Ingatlah mama deh, ambil semaya dengan gaduh maka semaya pun nak jadi gaduh. Ingat baik ni, tekek dah dia. Siapa-siapa ambil semaya dengan gaduh maka semaya pun nak jadi gaduh. Satu, siapa-siapa dia ambil semaya dengan cermat maka semaya dia pun nak jadi cermat. Kokoh basuh tangan, kokoh menyelati, kokoh baca doa. Orang ni ni ke semaya nak jadi molek. Orang ambil semaya gaduh, semaya nak jadi gaduh. Orang ambil semaya dengan cermat-remat, semaya nak jadi cermat. Ingatlah soal lagi, orang tak ambil semaya maka tak semaya lah dia tu. Dok lalu dah. Dia tak ambil semaya maka tak semaya. Ambil semaya gaduh. Nabi koyak ni, al-ajalatu minasyaitan. Sebelum mula sifat gaduh tu perangai syaitan. Wak gapo-gapo wi gaduh gaduh berjaya. Pak orang sekarang wi gaduh belako. Napa nak? Wi gaduh. Wi cepat. Wak gapo-gapo nak cuba tengok orang lain ni. Nikah wi 3 bulan, beranak gerak. Itu cepat ke dia? Orang zaman dulu menikah mari Allah hei. 10 bulan tak nak beranak apa lagi. Lah ni pak nikah tak sampai 6 bulan perut besar eh. Enyo pakai baju apa nama buat ni? Derah timur sungguh. Nak buih derah. Nak buih cepat. Maka Nabi kita pesan, gaduh gepuh setengah daripada pak eh. Semaya dengan gaduh. Allah, cuba tengok pak kita semaya sekarang. Kalau semaya cuma, oh hingga lagi. Kalau ya semaya sore dia. Allah Akbar. Tapi Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah ni cakul sedak iya. Nampak bubak-bubak sudah. Sedak cakul lah. Muka semaya sore ke. Apa nak? Kita sekarang buat dengan gaduh. Kau pengen mek semaya ambo dak pati orang jatuh. Ke pak pak jatuh ke? Pak jatuh ni piye orang koma, piye orang be tak gi lagi. Orang dak be Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya tak gi dak cakap Allah mah peboyo. Kedok menerak sak wak dak tak hari. Tak ada. Bo orang koma, bo Allahu Akbar. Sar, hanya bau gi. Tugi siapa pak tu dia mau tak berdo dia nak isak wokok tak wokok pak gitu pak ambil asmaya tak ada nak waktu besak berkomo ngak sasak gismaya pak Allah tu besak bra kenapa kalau kita gaduh. Nabi besar tak sewi gaduh wak gapo cermat gemak baca Quran baca dengan lemah-lemah baca dengan hening. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Belmuk gitu. Pakai toko sama tak imej terawah. Oh senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Dallin. Amin. Sudah gak dah lek lak. Kita gaduh. Wak popo jangan gaduh. So yang pertama, tapi sungguh pun tak boleh gaduh perangai syaitan ni ke? Illa Nabi istisna sikit, keluar sikit. Illa apa? Bi khamsati asya'a
malaikat lima perkara ni. Lima perkara ni sunat kita kena cepat. Sunat kita kena bergaduh. Jangan kita buat lama, mama. Lima perkara ni ingat molek mama. Siapa-siapa lima perkara ni berlaku kena cepat, jangan lama. Gapo yang pertama weh? Hok kita kena cepat. Hok kita kena jadi apa dia panggil? Segera sikit. Yang pertama ialah hok Nabi kita pesan, yang pertama hok kita cepat ya. Ialah ita'amuddif. Mau kita panggil apa? Beri makan kepada tetamu. Jangan lambat. Ada orang mari rumah kita, mak selalu dah. Ada air akit air, ada seku akit seku, ada teo akit teo. Jangan lambat. Pak kita ni dah deh. Jiran mari dah setengah je, patut nasi dah ada, nasi dah ada. Heh. Nasi dah ada, kita nak jawab lapar pun gitu dah. Oh. Patut air deh, teo ke kafe, teo ke kafe. Lu main nanyo, akit mari lah. Sunat tuai rumah tergapuh eh? Ita'amuddif. Mencepatkan akan, segerakan akan makan ni kepada tetamu. Walaupun tetamu tak minta sekalipun. Kenapa? Cepat kita akit barang kepada tetamu, rahmat tu cepat masuk dalam rumah kita. Rahmat cepat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ni deh, rumah dia mama tahu tak apa pintu. Nabi Ibrahim, rumah dia saja ialah 12 pintu. Besar mana tahu 12 pintu rumah dia. Nak hari gerbek, dia buka habis 15 pintu rumah dia. Dia mau tanya, wahai Ibrahim, kenapa membuka pintu banyak gitu lalu? Kenapa membuka pintu banyak gitu lalu? Ibrahim kata kena, aku takut jiran kulit belakang rumah lama masuk rumahku. Sebab apa? Jiran masuk dalam rumah, rahmat Allah Ta'ala masuk. Nabi kata ke, likulli syai'in zakatun. Tiap-tiap sewaktu yang ada zakat, mama. Badai kita ni ada zakat. Eh, pengen zakat apa? Zakat fitrah. Yang kita duk keluar, duk bayar harga mata, duk bayar harga telinga, duk bayar harga kaki, duk bayar harga gigi. Allah tak nak minta pada kita setahun 70 kok tu pun bila maharok. Lu 70 kok. Duit pi duk bayar 103 sebulan tak kata apa. Sore duk kereta duk bayar sebulan 2000 sebulan 4000 tak kata apa. Tapi zakat Allah Taala dah sebulan sore aku minta 70 kok ya. Alu gay no tu lalu. Maha tahu ni apa je melai. Tengok kita. Walah ada keluar zakat. Duk bayar, duk bayar harga mata, duk bayar harga telinga. Tengok telinga kita duk molek, mata kita. Kenapa? Kerana kita semua kereta. Cuma bayar asal perakang molek. Asal bayar, perakang bayar. Sedadu dia tak hegat. Sedadu tak main. Apa kita mata duk buta, tangan duk tak got lidah, tak molek, mulut tak molek. Kenapa? Mu tak keluar zakat, mu tak bayar tu asal tu. Tak bayar asal mulut. Allah Taala murih selalu dah. Tu zakat fitrah. Likulli syai'in zakatun. Ada zakat. Fok pera lemu, ada zakat lemu. Fok menego, ada zakat menego. Fok menane, ada zakat menane me. Padi kena, ada zakat tamah kena. Hei mama, rumah mama duk tu pun zakat ada. Likulli syai'in zakatun. Tiap-tiap suatu yang aku mengada di atas dunia ni ke, ada zakat. Rumah kita duk ni pun ada zakat. Badai kita dia tak keluar zakat, badai kita cemar. Harta kita kalau tak keluar zakat, harta kita cemar. Cek tu tanah harta cemar, harta tak keluar zakat. Cemar harta tu. Tuhan tak say, Tuhan benci lah harta tu. Dibila-bila kata harta keji, harta cemar. Sampai Nabi yang tak makan zakat. Kenapa? Zakat dah weh hak cemar tu. Sampai tu. Bani apa? Bani Abdul Muttalib, Bani Nabi, Hashim lah. Fak ni fak tak boleh makan zakat. Nabi tak boleh makan zakat mama. Kenapa? Zakat tu ke benar cemar orang panggil. Apa itu? Harta kita dah tak keluar zakat. Harta kita dah cemar situ. Wa zakatu baitihi. Bermula zakat rumah. Rumah kita duduk ni pun ada zakat juga. Rumah kita duduk. Gapo zakat rumah weh? Iyalah
Zakat rumah ialah apa? Ita'amud daifi, muri makan kepada dev tetamu kamu. Ajak orang masuk makan nasi dalam rumah kita sebulan sekali, setahun sekali. Buat makan ni jamu dalam rumah kita tu ke? Orang panggil duk keluar zakat. Baru rumah kita bersih. Baru rumah kita setel tak mahu. Setel tak mari duk. Rumah kita. Kenapa? Rumah kita cuci. Rumah kita bersih. Allah ni tak nak matu. Allah hatu ada orang cuci. Kek anak teriak. Kek jadi kerah. Tu kita apa? Kek maistah rumah. Kena? Bin jadi kerah. Nak tayak belalang. Tak nak siup. Kenapa? Mutak cuci. Semua buat badai kita. Nga kurak lah, nga panah lah. Hei, tak kau nak berubah. Weh, main tak mani, main tak sabun. Tak kau nak berubah juga itu. Sebab itu, cuci rumah kita dengan apa? Ita amun daif. Bui makan pada tetamu. Sampai islah aja. We ada makhluk. Cuba tak ada makhluk. Fah kita panggil tak dengan kesih rumah Hamah? Panggil tak? Tak, tak. Tak panggil ni. Mujo we ada mati. Boleh buat 7 hari. Ha, tengok ha. Cuba tak ada yang mati. Buat tak? Tak, tak. Rumah kena gelap. Anak biar kenal rumah dia. Mari uti mana. Dah. Loh ni rumah kita. Dia orang mati. Pakat marilah 7 malam. Itu panggil ita'am. Dok cuci barisai rumah kita. Ha? Ya hikmatnya ulama kita batu. We ada makhluk lah. Ha ni raya pula. We ada gerbe. We apa we ada gerbe? Supaya apa? Boleh sedekah. Yang kedua pula, ada jamu we lah rumah. Ha, tengok ni. Boleh gerbe gak wak su, wak gula lah cicah sama. Panggil pak ya, panggil mak su, panggil pak cik. Hei, maka si mah kawin we, doa mah kawin lah. Petang ni, wak arwah pada si mati. Cuba tak ada benar apa ni, piyang nak pergi rumah kita. Tengok. Ugamo aja. Nah, we bukan apa? Bukan sekadar kita orang hidup dapat kenyang. Bukan orang mu mati pun tupai labo arwah. Bukan main. Nabi duk cerita satu hadis. Ummati ummatun marhumatun. Umatku ni adalah umat yang Allah Ta'ala kene. Mau kita panggil fak kita mama deh. Kalau kira deh, anak bosu. Fak kita ni anak bosu ni. Anak sulung siapa dia? Umat Nabi ada. Anak sulung tu. Anak bosu siapa dia? Umat Nabi Muhammad ni anak bosu. Hei anak bosu ni buat sikit pun boleh boleh duit nama percaya tak serupa. Sampai fok kita sekarang ni lebih tak lebih. Huduru majlisil ilmi. Mumari ke majlis ilmu. Mungkin mengaji ya. Lah reti tak reti. Mu nak boleh wa amma kata leh wa amma suku kira huduru majlisil ilmi. Bermula kamu hadir kepada majlis ilmu tu ke? Afdalu, lebih baik. Min salati alfi rak'atin. Lebih baik kamu semaya sunat 1000 rakaat. Pak nak tanya mama yo dengan bapa dia. Pio atik ramai-ramai ni weh. Besok semaya sunat 1000 rakaat. Besok tanya dia mu. Baboh duk mengajar ni. Poh. Tak bisa berjumpa apa. Tak tahu 1000 rakaat. Tapi Allah Ta'ala bagi jalan mudah. Mu tak nak buat 1000 rakaat. Mu jalan kaki mari mengaji. Tapi nak orang dengar pun tak reti malah juga. Tak ada lah. Nak dengar pun malah teruk benar orang itu. Buat nak kaya. Tapi tak usah cari langsung. Tuan, Allah tak nak kita usaha agak sikit. Aku gaji ku nak cedek banyak pada kamu. Mu hadir ya. Mu hudur. Huduru majlisil ilmi. Hadir kepada majlis ilmu tu ke? Afdalu terlebih pahala banyak. Min salati alfi rak'atin. Lebih banyak pahala. Lebih pada kamu semaya 1000 rak'at lagi. Sekadar tu ke? Bukan sekadar tu ni. Mungkin mengaji tu ke? Afdalu lebih baik daripada apa? Min ayyadati alfi marid. Lebih baik daripada kamu ziarah 1000 orang sakit. Mama, besok pergi ziarah apa orang mama? Orang sakit besok pergi ziarah. Pak dunia sekarang nak pergi ziarah. Nak masuk mumpung-mumpung payah. Nya sekak kau tunjuk pesah. Pak kita nak tubik talih itu. Mau ingat? Nak pergi tengok orang sakit. Khabar-khabar kita tu baik tak boleh apa dia kata amal lekat kau ini baik pak kamu no yang kata payah
Nak give zairah orang sakit payah. Tapi tak tu. Namun nak palam zairah orang sakit. Mudah sekali. Gapa? Iyalah. Cara palam zairah sakit. Huduru majlis isil ilmi. Maddek majlis. Give ngaji. Dia mau duk mengajar. Gih. Jangan malu. Dua. Yang tiga. Skoda tu saja. Hadap. Mengaji ibarat kalau bahasa saya panggil jinuk nak dia dai nok sam tua bedel sunte boleh tiga orang hadir ke majlis ilmu lebih banyak pahala lebih pada ya semaya 1000 rakaat satu orang hadir ke majlis ilmu pahala hadiah mari tu ke lebih banyak pahala lebih daripada kamu give zerah orang 1000 orang sakit dua lah. yang tiga huduru majlisil ilmi bermula hadir kepada majlis ilmu mungkin ngaji ya tapi tak ada koyak kata syarat kena pandai syarat kena reti syarat kena boleh buat amal dah we boleh pergi ya dulu orang boleh pergi tu ke huduru majlisil ilmi yang tiga orang hadir ke majlis ilmu apa teh nak we kerja mama afdalu lebih baik daripada apa min hamlatil janazati apa min hamli jan alfi janazatan lebih baik daripada kamu pikul 1000 orang mati lagi kita usah mayat seorang ni pala bukit Uhud dah pas 1000 orang weh kena pergi pikul ke dah kena pergi usung ke dah jatuh kaki tengok tengok mit linga kaduk dengar babo dok royak ustaz dok royak tu boleh pala bukan mai pala bukan nak guna sini nak guna dekno kita sekali sepahamai dok royak tu lah lah ni kita gaduh tu boleh nak uak pak boleh pala sini selalu pasaya royak lah tanda diri ya pak hari ni pagi sok buah beranak hari ni pak pagi sok masuk wako jadi keruh gak lah. Ya kita gaduh. Kalau menego apa sepun nak cepat laku nak apa? Tua baju hati kau ni nak kaya potok pek lah. Ya gaduh, jangan gaduh. Dok ya dah ke? Al-ajalatu minasyaitan. Gaduh gepuh tu ke daripada pak iprang syaitan. Tapi hok kita kena gaduh gapo? Ita'amu baif. Bui makan pada tetamu rumah kita. Sai kita mari di rumah pak ke awis lah. Jangan lama. Cara nak heret rahmat mari lah rumah kita. Satu. Yang kedua mama, hok nabi kita suruh cepat. Hok nabi suruh kita bergaduh sikit, jangan lewat lambat. Gapo yang kedua? Yang kedua ialah gapo yang kedua? Yang kedua ialah tazwijul kibri, suruh cepat menikah jika anak dara mau kita tu fikir anak dara. Kalau kita yakin anak tina kita dara, wip cepat, jangan lambat. Ninggo 30 tak ada belaki lagi. Heh. Geno tak belaki lagi duk nanti keru, yo nak keru masuk mita. Yo nak poo. Heh, yo nak bobo. Yo nak ngai makan gaji boleh nanti sungguhlah. Pas dunia sekarang, hok jatuh lambat sikit makan gaji. Hok jatuh. Hok tino makan gaji cepat, orang tino sekarang. Ambo nak perhati orang tino deh. Jadi penangan sewen. Orang tino jadi pejabat. Orang tino jadi semian. Orang tino jadi tu keru lah dia. Hak jatuh tak ada gaji pun baru nak makan gaji. Demo lah nak makan gaji ya baru nak makan ketung ya baru. Nanti jatuh bakal sia. Pak orang tino ngak orang jatuh tak suka mah. Orang jatuh kalau umur 23 deh, misal eh. Hey, lah, mau umur apa lah? Umur 23. Bini lagi, bini lah. Lah, bini dah. Mata yang sinar terkejut. Orang jatuh ni. Kalau umur 23, 4, ya orang kata ya bini dah ni. Mata yang sinar lah. Mungkin ni dah. Pada porok game pun. Yaknya kata. Orang tina ingat ni. 23. Hei, kakcik. Umur lelaki tak pergi dah. Lelaki lagi. Umur apa? 23. Lah. Tua dah. Ya tua nak orang tina jadi dah tua. Ingat malah. Jadi buat sedap. Sampai tu. Anak tina kita nanti dia masuk minta lama mama. Hei, gi wawa katik kau. Jadi malu. Jadi malu. Wawa kau tak pakai momo. Ya pelana. Tuh, gimana motor akeh cekuah terah tengok kau sekali. Nah, kalau wasah kau mana pun tahu ikut apa pun boleh.
Ya kena bertawa. Rasulullah ya bertawa anak dia. Hei, anak aku nak munak Ra Ali. Tanya Ali, munak kedok kepada anak Fatimah aku. Ya bertawa. Kita sekarang buat bertawa ni kau. Kenapa harga tu? Dah, harga mahal. Sebab kita nak ambil menatu tu ke. We jadi anak kita. Lah ni dah. Lah ni menatu jadi tokek kita. Apa yang nak kata pokok menatu tak boleh muka menatu nak duit? Nak koyak kan natu tak semaya, nak suruh semaya pun tak berani. Lah, pergi semaya tak? Tak berani nak suruh doa Allah semaya. Hang kena, muka doa Allah dah uwi ke 3,000 sebulan. Musa kata menatu lah. Lah ni kita dengan anak kita pun pada dah. Anak kita dah tak semaya, tak tidur, bangun tengah malam, tak ada tidur lah. Anak kita tak patutuk aurah lah. Tapi anak kita yang boleh makan gaji ada duit-duit kita sekarang. Amin. 1,000 bulan ni Amin dah. Duit kita. Amin. 1,000 ni ayah awal. Amin duit awal. 1,000 ni. Tu. Mak pak tak kata apa. Dah ada. Yeah. Anak dah bangun tidur pukul sampai pukul 100. Kau dia. Ya gila. Salah awak lagi. Anak pala. Nak duit ke tak? Jadi learning dunia sekarang dunia. Mak pok lekat budi enam. Kita ingat masa budak-budak. Amor lah umur 18, umur 20. Masa tu amor tak pandai cari duit. Tak aneh ni. Muka ibu bapa kita tak ada suruh kerja. Suruh ngaji, suruh ngaji. Kari, oh, ngaji lah. Aku nak cara. Kata nak diraka tak boleh masa tu. Kita boleh kata apa? Allah kita semata. Dia pakai boleh. Tapi dunia sekarang mama dunia cepat. Anak kita umur 17 pandai cari duit dah. 18 pandai cari duit dah. Bu jual barang dari apa nama ni? Dari jual barang dari terosak lah ni ke. Jual piyah lah jual tu jual ni. Allah. Lah ni mak pak tak kena kerja apa. Makan gaji anak. Makan gaji anak. Pak nak tanya mak pak sore mana tak berani. Sampai tu akhir zaman hok banyak sekali ke apa? Dayus tu banyak. Orang okay, penyakit dayus. Hanya buat ini, tok laki tak berani kata apa kok bini. Hanya buat bini cari duit-duit dia. Pia tok laki mana tak berani kata. Oh, salah tok laki pak. Oh, bini kata muda raka ni ku dah. Oh, jadi dia raka kok bini pula dah. Kenapa? Cuma tengok tali telefon sekarang. Hak jatah dia berjual ke hak tina dia berjual? Hanya mana? Hak tina dia berjual ke hak jatah? Hak tino, hak jatai kodok pergi kain lep laki. Sepo wak mutu ke? Bini dah wak mutu ni untuk laki dah lep laki pakai biso dah dia. Dunia sekarang. Nak wik khabar. Tu akhir zaman tu. Nak ayak kata, hak Nabi, hak saya nak Umar Royak tu timo belaka dah. La ya'rifuna la ulama bisaubin hasanin. Orang tak kena alim ulama mereka yang kena dipakai. Oh tu babo tu mencari mana kata babo tengok boleh kas rupa yang boleh kas rupa tak tahulah kecil dari diri muka muka yang pakai buat babo tu aja. Hey, so yang kedua Sayyidina Umar kata lagi la ya'rifunal Quran. Akhir zaman manusia tak kena Quran. Tak kena Quran. Illa malaikat yang kena Quran itu di mana? Bisautin hasanin. Dengan baca Quran suara elok. Baru yang kena kata, oh ni Quran itu. Suara sedap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laf, ya baca Quran. Kenapa ya gilok suara? Kalau soro, soro tamada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu dah kata nama kuat. Lah ni kalau baca Quran tak sedap. Orang dengar tak nak bila kata Quran. Dia kata apa dia tu eh. Apa dia mamuh-mamuh bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo eh. Lah ni dia mau bila kata Quran. Bila? Apa bila dengar soro sedap? Dia bila kata, oh tu Quran tu. Dia di sorga lah ni. Orang sorga tak sedap baca Quran, orang tak bila kata Quran. Orang bila kata duk ngapai pun datuk tu. Tapi berbunyi walallin. Amin. Allah segala ni lah Quran semua tiba ni. Akhir zaman.
Dua. Lepas kita mikir. Yang tiga saya nak umat kata. Ha. Yang tiga ni sakit perut pakai amur. Gapa yang tiga? Yang tiga yang kata nak. La ya'budunallah. Umat akhir zaman tak ibadat kepada Allah. Illa malaikat bisyahari Ramadan. Malaikat pada bulan Ramadan. So, ya. Umat akhir zaman ibadat. Oh, tengok kau bulan Ramadan. Dia kau sejik belakang. Tok nebe pun duk mebe. Kau sejik. Tok bila pun duk mebe. Kau sejik tok ime tak nak kecek dah. Wairu-wairai ni. Dia kau sejik belakang. Sekak-sekak lah. Tekak yak panggi. Sekak-sekak. Kau bulan Ramadan. Terima perhati memang. Kau bulan Ramadan. Dia kau sejik yang sara-sara. Musim putar. Masuk sejik. Musim putar. Masuk... Nak tanya lah. Sekak habis Ramadan. Berapa orang kena sejik? So kata kau orang lain. Tok ime pun tak ada. Rat ke rat. Amor dah tengok emak-emak. Amor ingat boleh posok. Alanya berbubai. Cispika mampu. Asal dia ni. Zohong dia ni. Pakat nak bay lah. Ngorek dia ni. Bubuk. Tu boleh seorang tua lagi speaker awak kelip rumah dia. Hmm? Tengok. Kalau seorang dia saya, dia ber. Dia dah ber subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tu boleh dengar pak dia. Apa? Dia berbuk nak ber subuh kata. Kalau yang mak-mak ni. Dia berbuk nak ber subuh. Dia nampak kena mak. Dia tu ber pukul dua, dia ber pukul tiga subuh. Pukul dia, takut gede dia ni. As-salatu khair kita baru nak pakai saus. Ya as-salat dia. Weh, kenapa? Nak ayat kata pula puasa ni. Pakak berebut nak ibadat lah. Hak tua pun duk sejik. Hak muda pun sejik. Mama dia ke ke halkah tak ada beradu reti. Halkah mama Allah. Halkah mama ya. Apa teh ni halkah ala khotek kera'ela. Kita boleh puasa ni kan. Pakak bagilah ha ni. Wak bubuh. Hak ni wikai. Hak ni wikapa. Nak tanya eh. Sekat habis Ramadan. Lapa ekor lagi? Ada lagi lah ni? Tak ada dah. Habis dah. Harap saya kabuk dah. Kenapa? Akhir zaman. La ya'budunallah. Manusia tak ibadat kepada Allah illa malaikat bisyahari Ramadan. Malaikat hanya sekadar bulan Ramadan. Bulan Ramadan sungguh lah. Bercawak lah seka-seka. Quran ni khotai tak nak berhenti. Tak pergi ke mana duduk kat sami sejak tu seka-seka. Hei? Kita nak yang kata akhir zaman. Umar kata lagi mama. Apabila berlaku tiga perkara ni, apa nak jadi? Ini akibat-akibat dia. Apabila berlakunya, manusia tak kena ulama, mereka dengan pakai yang elok. Apabila berlaku manusia tak kena Quran, mereka sorok sedap. Apabila berlaku di atas alim ulama tak beribadah, mereka boleh puasa. Tak kita Quran baca boleh puasa ya. Habis puasa dia baca lagi mama ya. Tak sungguh mana tak panggil tak roi persing lah lah. Wap sembah, wap sembah rakyat perak. Kita. Kita make sekadar bulan Ramadan ya. Kita sekarang bulan Ramadan kita ibadat. Habis bulan Ramadan. Soalnya, sekat ni mung ya Allah. Sekat ni lah mung Quran aku. Sekat ni lah tembai. Wallahu alam cuk beribu. Ingat tak lu? Apabila berlaku tiga perkara ni. Apabila lagi berlaku tiga perkara ni dalam kampung halaman kita. Dalam tempat yang kita duduk. Gapo teh dawi? Illa. Umar kata. Sallallahu alaihim sultana. Allah tak nak hatta raja mari dalam kampung kita. Orang merata. Nak letak tok nebel lah. Nak letak tok menil lah. Nak letak nayuk oboto lah. Dia tak ada berlaku lagi amuk-amuk yang benda lapin ni ni. Apa lagi berlaku tiga perkara ni? Gapo? Manusia tak kena ulama, malaikat dengan pakai. Manusia tak baca Quran, tak kena Al-Quran, malaikat dengan sorok yang sedap. Apabila berlaku manusia tak beribadat, malaikat bulan Ramadan, umat kata Allah Taala akan hatta pemerintah mari duduk di kampung kita. Lek apa kita ada tok menek? Lek apa kita ada tok nepe? Lek apa kita ada dengan ayuk? Ada belaka. Tapi ingat mama,
raja yang Allah Ta'ala tolong kampung kita. Yang pertama, raja tok menek, tok nebek, tok nama tu ke? La ilma lahu, tak ada ilmu. Ada itu. Jadi tok nebek lah, jadi tok menek. Tak kerti sekarang, bau. Tak kerti sekarang, panas sama petang. Hari-hari, dah fikir tu. Nak cak bola. Nak catu, nak pintu gerbang, nak lah kau. Tapi tak kerti ilmu agama sekarang habuk. Tak ada lah otak dia. Semaya soh balah mana, syarat rukung balah mana, umat dia jadi geno, tak semaya bel. Tak kira apa, asasa ya. Aku nak meretah. Ha, nak tanya, ada orang gila ke apa kita? Tak ada, amat nak khambak sore, tak ada, ada, ada. Satu, nak ada raja apa tu? Raja mana? Tok menir mana? Tok nebel mana? Tok menayuk orang tu mana? Lek apa kita? Hak la ilma lahu. Tak ada ilmu sekali habu. Nak kena siye tak pandang. Kap, tok nebel. Tahan lagi jumpa je. Wangai pun ya kap. Lalu tang ni pun ya, pok rau cepat tenak dah. Kap. Tadi kan aku, tadi. Nanti tak nebel so. So, tak apa mama deh lama-lama sekali nah. Aku hujan serak eh. Ha oh, sedak dia lama-lama umur ni dah haun sore tak kau juga. Nah, yang kedua. Yang umah kata, apabila berlaku tiga perkara saat ni. Mana weh tiga perkara? Yang pertama, manusia tak akan kena ulama malah dengan pakaian yang ilmu. Yang kedua, apabila manusia hanya dia kena Al-Quran dengan suara yang sedap. Yang ketiga, apabila manusia yang ibadat hanya pada bulan Ramadan. Yang pertama, bala nak tulis kapal kita, raja yang Allah Ta'ala hantar tu ke, raja yang tak ada ilmu. Satu. Yang kedua, tuai hatta raja juga. Tapi raja oleh kapur, duduk di kapur kita juga. La ulma lahu. Raja tidak ada sifat lemah-lemuk. Kasarlah. Bekan. Nyotapa orang. Okay. Tak kira. Saya tak kira. Nyotapa orang okay, yang bedak orang. Okay. Kata orang nak kaya bengong ni. Dah, tak ada kata nak lemah-lemuk, nak malu kata ke orang, Allah, aku ni orang dapai weh, aku ni tok nebel weh, aku ni tok boleh, aku ni pok orang weh, kena pecah, dah, tak kena dengan dia sikit lah, peng. Dia kau lain ni, ambil benda tak di pucung lingua, pom. Ha. Siapa dia nak buat? Buat kita tu, bukan Allah Ta'ala hantar, dah kau yak dah, kan? Dia mutani, hok ni ya tumbuh. Ini yang tumbuh. Dua. Raja. Sifat pemimpin. Kalau nak duduk kampung kita, ilmu tak ada. Tak ada mengaji sekitar. Kalau duduk lobel, nak kereta, buat kereta tamir. Apa-apa yang kita lebel? Kita tak ada. Ada mengaji ni. Yang kedua. Nak ada raja juga. Tapi raja bekai. Tak kena dengan dia sikit, bakal siap. Nyobakar mutu werung, tak kena sangat pun ni. Werung buat mutu deras sikit, pegang mutu pak mek cok, bum. Hampu kerja bekan. Tak ada rumah kita, ada kaya ambil sore. Yang tiga. Apa yang tiga ni? Apabila lagi berlaku tiga perkara ni dekat kampung kita, Allah Ta'ala akan hantar pemerintah pada dekat kampung kita. Apa yang ketiga? Yang ketiga. Tok nebel lah, tok menel lah. Nayuk lah kampung kita tu ke. La rahimalahu. Tidak ada sifat kasih saya. Tak ada sifat kasih saya. Fikir kena wijaya. Dia nak wijaya, dia nak wilabur dia, dia nak gapa pulai. Demo nak jadi kena kat ikut gila. Nak susah, nak hidup susah. Hidup tak jenis kau, jadi gila. Kejadi gila. Asal aku senih. Ha, gapa. Allah. Itu natijah kita pada malam ni. Dia panggil bukan Allah Ta'ala hatta, tapi semua tu duduk mana tu? Duduk di atas kita duduk tani. Nah, apabila kita tani, anah dia tubikkan rupa tu lah. Ha tu nak ayat katanya akhir zaman kita mikir. Baik kita klik ke Humi Esa. Hak Nabi kita pesan kepada kitanya, gaduh gepuh tu setengah daripada syaitan.
Malaikat kedua ni mau perkara yang kita kena cepat. Yang pertama kita kena cepat jamu tetamu yang masuk dari rumah kita. Jermain buat nanyu. Ni kita duduk sejam hari dia buat nanyu. Teo ke kafe, teo ke kafe, teo ke kafe. Allah, kita pun boleh tiye boleh ganggu mana apa makan pak tiye. Lapa kok kita pun. Nah, yang kedua. Gapo yang kedua yang kita kena cepat yang kedua? Yang kedua hak kita kena cepat ialah gapo yang kedua? Ialah tazwijul dikri. Mau kita panggil kena cepat nikah anak tino kita. Jangan lama aman. Jangan lama deh. Deh, jangan lama. Siapa-siapa dia ada anak pakuh dah. Anak tu dara dah. Kau demo lama masuk mito, lelaulah. Gitawalah. Kenapa? Nikah muda-muda terkeberkat. Jadi berkat. Ingat nah. Allah Ta'ala Nabi kata, siapa dia menikah anak muda-muda keberkat. Yang pertama, umur panjang. Bukan dua orang tu umur panjang. Mok-mok tu umur panjang. Bukan anak dua ni. Kita sebagaimana ayah, kita sebagaimana mok, anak kita darah dah. Kita pisah menikah di awal-awal. Allah Ta'ala nak mok-mok tu umur panjang. Amo ngaji dalo ama anak babo dalo ni 12 tahun salah dah ya cang dah dengan amo dah tapi kok kita ya tak tawa ada orang ugi mo sang kita yang mengaji boleh sang kita yang mengaji boleh sang kita sore tu deh duk buk ngamo kita pun rampi kita orang buat kereta babo amo dia buat kereta ke babo duk kata boleh dikud dah sekot tu sang kita sore ni kerja apa ama yang pecah urat babo. Pecah urat terai. Babo wis salam semaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Gerak belakang. Gerak, gerak, gerak. Pecah urat talak yang mesti cuma. Kita ni kereta. Hak kali nak pergi. Kereta, kereta. Wak kereta sempak lah kita lembut. Moga dah harap apa jadi menatu. Ada pilih memodak. Yang pecah urat lain. Ha? Boleh pecah urat dia. Kena orang jauhi. Kenapa? Cepat cepat nikah. Kenapa Allah Taala bagi umur panjang? Dua. Yang tiga khusus kita cepat. Gapo? Tajhizul mayyiti. Kita kena cepat sipekan orang mati, mama. Jangan buat lama. Ni mati seorang pak le kapo kalau kena. Nu anak dia dok mesti dak kelik ke. Nanti hok mesti kelik gapo usuk dulu lah. Duk nanti hok Mesir lah. Duk nanti hok Mekah lah. Hok Malaysia lah. Pada semua. Mukhlek mari pun tak pakai kerja dah. Dia tak hidup kelai. Sunat kita tanya we cepat. Yakin dah kata mati. Sipa we cepat-cepat. Maning kapa we cepat. Dah. Kena tak sipa lagi 13 jam dah ni. Nulah anak yang hok bakok ada kelik lagi. Duk nanti hok bakok kelik. Hok bakok klik bukan saja buka pintu pak. Ah, cikgu tiok bau nak main duit klik. Mana tu ya kita ni. Nak mana? Pok cai hang to dunia wi ka anak latih. Allah latih lah duk tanya cari duit juga, buat kebun juga, tanah dia kerja, tanah gapo. Munggu duk harap pe ka anak ni. Ingatlah pok mati pak. Anak ya terlupa selalu ke pok. Kenapa? Ya dia galakkan harta dia. Tak ada nak bercara, dah ke pok. Tak ada nak bercara dah kepada pak walaupun pak letih cari mana sekalipun kan apa harta hak pak dia tak banyak Allah dia tak lupa dah dia nampak tu banyak orang kaya hak mati anak pak boleh harta kubur lagi anak tak pergi sudah haraklah nampak tak anak kita walaupun jadi bomo aja kerusah haraklah ada orang seorang anak dia jadi bomo anak tino jadi bomo anak jatuh jadi keru pak mak-mak ni masa lagi buat haji lagi buat umrah lah mama. Duit tak ada, dah haraplah anak ke seorang tu jadi kru. Seorang ni jadi bomo nak minta dua orang ni eh. Panggil ya. Hei duit gaji mu hei ya, tahun ni berapa ya? 17 meh. Gini aku minta 10,000. Ah, orang tak boleh, orang nak bayar ke aku. Pulak dah. Panggil orang jatuh jadi kru. Lah, gaji mu banyak mana tahun ni? Ah, gaji 12 meh. Oh. Hei, we didn't make 10,000 meh nak cong untuk nak pergi umrah. Lah, hei, mana kena bayar tu? Sore we off tu. So terik deh. Mak dia kata no, hok boleh tupai sengoti anak lemu. Boleh tupai weh. Anak ku sendiri nak tupai tak boleh boleh tupai anak lemu. Kok mana boleh tupai? Ku jual anak lemu tu leh 14,000 boleh pergi umrah ke? Nak dia kata anak sendiri nak tupai tak boleh.
Kalau tak buat ugamu lah, ya tak ada tak buat ugamu ni. Malah kita buat ugamu ke anak kita lah. Tajhizul mayit tiga. Yang keempat, ha Nabi kita suruh kita cepat. Gapo? Yang keempat, qada uddain, kena cepat bayar hutang. Allah ni pia beretep sore pia bayar kih pun kena. Eh? Pia beretep kih. Apa? Mana 20 ribu eh? Kita pun bayar 20 ribu. Bayar sore, kita tak bayar ikut sore. Sore pun enggak. Qada uddain, kena cepat bayar hutang. Ingat nah, kita lekat hutang orang okay, mama. Kita tak ada bayar. Semaya bank kita lopak gi ke Remenung dah. Letihlah kita. Oh, kalau tak gitu kita tak saya semaya. Ugi guna semaya. Tak apa pun tak sembahyang pun. Dosa hakku ni. Dok limu pula dah. Atala on ambil dosa hak mu kita ke demo pula. Wei pandai sangat. Apa tu orang lekat hutek orang. So hijalah yang tak najah, yang tak berjaya. Com lom lelai lalu. Cayo. Ni orang lekat hutek kan. Buat nyanyo ke orang ni orang ni. Ya ramuk muda. Kita nak boleh sekok di mata merah kita. Hanya bagi dia 20,000 eh. Wei dia pak perak. Orang ni ingat nah, kalau boleh kat hotel orang, kosak lah hati kata tak saya bayar dulu, nak nipu dulu. Kerja musa kerja, mukerja lah pun, tak ada. Habis kerja, Allah Ta'ala kerak kejayaan itu baik. Tapi ingat, kita orang, dia mau beritahu duit kita, tapi dia tak bayar. Allah Ta'ala tak buat nyanyi kita. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kesihatan, tak sakit, tak gapo orang ni. Asbab pada orang kat hotel kita, dia mau tak bayar. Allah Ta'ala bagi kita gapo, sehat. Tak ada memang dia mula ada covid ya, tak covid cara dia tak ada hera. Dia mula ada batuk oh, ya risau kok estro nak beradu uti. Tu hendak bagi kesihatan. Yang kedua, Allah tak nak bagi umur panjang orang ni. Umur panjang. Kubak bagi bayar apa? Habis tu dia mau lekat hutang kita tak ada bayar mah. Kena kata nak alhamdulillah imjo ya Allah. Kenapa dia kelik kita? Sungguh pun dia tak bayar. Tapi orang yang tak bayar eh. So kerja apalah percaya. Kalau kerja tak najah, tak jaya. Malaikat so dia lekat hutang kita, dia tak bayar. Tapi dia usaha duk nak bayar. Lain ha. Hak ni pasal bertepak dari kaki dulu gila. Tak dengar kok tu pun tak mik terosak lok ke. Yang terakhir sekali hak Nabi kita sesu kitab cepat gapo at-taubatu minaz zambi, wajib kita kena segera taubat apabila yakin kata-kata kita berlaku dosa. Dia kita berlaku dosa pak yakin kata benar ni berdosa ni, astaghfirullahal azim, mula ucap istighfar hati wisesa di atas benar kita buat, jangan buat kerok jadi kerah genom kau apa pun nak taubat tahun apa insyaallah mampu malam ni nak kata genom. Nah, habis tu bak tobat kena segera selalu dah. Baik.